Oke, sahabat Daeng. Itu tadi. Jadi lagi iseng Daeng. Sebelum melanjutkan petualangan di beberapa wilayah di Cianjur apa di Surabaya. Lihat tadi tim Daeng ya, tim dari Waris Forum Inspirasi, kita lihat apa namanya? Kita lihat pada saat istirahat kecapean. Aduh mantap. Oke. Setelah ini kita langsung cek it out. Oke, sahabat Daeng. Daeng mau nyari kopi gratis lagi di Surabaya. Tapi diajak meeting dulu sama bos tuh. Kita langsung check it out. Yang kelaparan tuh. Sebelum kita ngonten, pagi ini kita sarapan dulu. Wow, macam-macam ini. Ini ada jus. Tuh. Banyak sekali pilih. Oh, ini ada jamu. Bukan milk, susu. Susu ya bu, saya pikir jamu. Oh, banyak banget tuh. Kita makan nasi goreng aja nih. Ada fried toast pancake. Iya tuh. Banyak nih. Pokoknya banyak sekali nih cemilan nih. Tuh, ini roti. Biasa makan donat. Biasa makan ini apa ini kesukaan Nyom Akup nih, apa namanya ini dicampur-campur ini sama Akup ya tuh, itu namanya salak. Salak tuh, kalau kita salak di kampung ada durinya, kalau ini mah beda nih. Ini apa namanya nih, honey basanik ya, lupa saya namanya dah. Ini ada donat nih Bang Iwan. Donat nih. Kita biasa donat yang 2000-an dimakan di luar. Ini mah yang bagusan. Tuh. Nah, tuh lihat tuh gadis-gadis tuh. Sarapan mah nomor kedua, yang penting foto-foto. Ntar nyampe pesawat perutnya keroncongan semua. Tuh. Wih, mamae banyak sekali pilihannya mamae. Oke, sahabat Daeng, saya mau makan dulu karena ini banyak menu yang bagus-bagus ya. Jadi sebelum kita ngonten, sebelum kita nge-review, kita isi lambung dulu biar kita semangat ya. Karena kalau tidak ada isi lambung, tidak semangat kita ngonten. Ini ada banyak makanan. Kita langsung makan dulu. Tuh, apalah ini, nah ini tuh. Ada gorengan, ada apa. Nih, menu spesial. Sendoknya di ini di meja makan, sendoknya dipakein gini saking sterilnya. Nih itu sendok dipakai. Ini gardu, bukan, ini pisau. Ini gardu, ini kopi gratis tuh, mantap. Oke, sahabat yang mau makan, karena tidak boleh makan sambil ngomong, jadi kita mau makan. Oke, sahabat Daeng, kita mau naik ke atas ini. Saya nggak tahu ini tujuannya kemana, tapi lewat pintu kaca ini. Tuh, di bawah itu restoran. Ini di atas kamarnya nih. Ayo mama. Wah, nih. Kita mau kepo-kepo, ini salah satu fasilitas yang ada di hotel ini yang bikin. Jadi kalau teman-teman mungkin jadi tutorial buka. Tuh. Nih, AM Runtuang tuh jangan lupa di-subscribe juga channel beliau tuh. Oh, bukannya pakai itu juga sama ya? Iya. Tapi tangganya tadi mewah sekali. Wih. Wis. Waduh, mamae ini cakep nih buat mantan baru nih. Waduh. Tuh. Wah, ini fasilitasnya nih. Wis. Wah. Mana toilet? Mana toiletnya? Ah, ini nih canggih nih kayaknya nih. Oh, ini. Terbuka sendiri. Takut-takut panas kalau malam-malam. Otomatis. Nah, kalau mau ditutup bagaimana? Langsung tutup. Kita baru cakep, kebuka sendiri. Ini baru mantap ini kamar mandi ini. Terus tutupnya bagaimana itu? Ya, tutup sendiri. Tapi agak lama. Oh. Dengar dulu, tutup dulu. Pura-pura habis. Ya, betul. Nah.
Wah, canggih. Tuh, nutup sendiri. Coba. Kita. Dia satu jam. Satu menit. Kita lihat nih, dia kan ketutup sendiri nih. Tungguin aja. Coba. Canggih juga. Jadi kita tutup begini nih. Nah, kita tutup dulu kacanya. Ngapain coba? Nah, itu lagi pengen lihat toilet ini. Ada hodamnya? Ada hodam, coba. Silakan. Tuh, kita lihat nih. Berapa menit estimasinya? Tuh. Nah, lama berarti. Tuh. Kita tungguin nih. Tuh, belum turun-turun. Belum. Jangan dekatin. Oh? Serem juga. Jangan deketin. Terus, coba. Lagi di sini. Coba bukain dulu, Om, ini. Baru dia tidur di situ. Oh. Tidur-tidur aja, coba. Nanti di Om aku video. Oh. Jadi di situ ininya? Iya, kamu duduk di pinggirnya itu, di pinggir. Dorong ke depan dulu. Oke. Okay. Kamu duduk di sini. Oke. Okay. Cibra lagi mandi. Begini Cibra yang lagi mandi. Oke. Oh. Wah. Ini lagi ngapain ini di sini nih? Bisa nonton ya, Om? Mewah. Wih, ada TV-nya lagi. Wih. Keren banget ini. Iya tuh, tinggal kasih remote. Heeh. Kok enggak mau ya? Hah? Tuh. Nyala dia. Mati lampu. Kenapa tidak mau? Oh, ini kali ya. Pokoknya aman di sini ya. Bisa nonton lah ya. Bisa nonton sambil ini nih. Tuh, referensi dari Dai kalau teman-teman misalkan lagi ada kunjungan di Surabaya, ini salah satu hotel yang memiliki fasilitas cukup padai, khususnya pengantin baru tuh. Pengantin baru kan di sini ada beberapa teman-teman saya yang pengantin baru, ada Bang Iwan, ada si Nisa tuh pengantin baru. Cakep tuh kalau di sini berdua. Tuh, coba tuh. Ada ininya teman-teman. Ada TV-nya ya kan, sambil kita berendam air hangat sambil mikirin nasib kan cakep nih. Oh, aduh. Emang dahsyat ini. Itu enggak tertutup-tutup dari tadi saya tungguin tuh. Capean dia. Berarti cukup lama waktunya dia belum tertutup. Oke, sahabat Daeng tadi saya review saya di salah satu hotel yang ada di Surabaya bagi teman-teman yang sekiranya ada jadwal di sini atau ada kunjungan ke sini, ini salah satu hotel yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Oke, setelah ini kita akan coba lagi tempat lain. Mantap.